Kecelakaan di Tol Cipularang menewaskan satu orang terjadi di KM 95, tepatnya di wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Sabtu, 11 Maret 2023, dini hari. Diketahui, kecelakaan maut di Cipularang tersebut terjadi sekitar pukul 4.30 WIB dengan melibatkan dua truk. Petugas PJR Tol Cipularang, Bripka Suharyanto mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi di jalur B atau dari arah Bandung menuju Jakarta. Jadi kecelakaan tersebut terjadi di KM 95 jalur B. Saat di lokasi kejadian, supir truk box dengan nomor polisi B9058 CC diduga mengantuk sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya, yakni truk Colt diesel dengan nomor polisi D8011 VD, ujar Suharyanto kepada Tribun Jabar. ID, Sabtu, 11 Maret 2023. Akibat kecelakaan tersebut, Suharyanto mengatakan, supir truk box bernama Taufik Darmawan, 47, warga Kampung Cigintung, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat tewas di lokasi kejadian karena terjepit kendaraan, sedangkan untuk supir truk Colt diesel bernama Din Nur Iman, 24, warga Kampung Sadang, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung tidak mengalami luka sama sekali, ucapnya, dirinya menyebutkan bahwa korban tewas saat ini sudah dievakuasi ke rumah. Sakit Abdul Rajak Purwakarta, bangkai kedua kendaraan dievakuasi ke Polderek Jatiluhur, dan kasus kecelakaan kini sudah dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Purwakarta, ujarnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!